Bentar, ada lagi nih Bruensis, aksi petugas menangkap para pelanggar hukum. Berikut aksinya. Mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba di wilayah Pasar Tumenggungan, Kebumen, Jawa Tengah, membuat KBO Narkoba Polres Kebumen, Ibda Oon Tulistiono, segera kumpulkan anggotanya. Selamat malam rekan-rekan semua, Pak Kanit Narkoba, rekan-rekan anggota semua. Pada malam hari ini, sengaja kita kumpulkan, kita dapat laporan dari masyarakat bahwa nanti sekitar jam 9, ini akan ada transaksi narkoba jenis sabu untuk lokasi di sekitar komplek pasar Tumenggungan Kebumen. Nah, tolong nanti dari Pak Kanit untuk rekan-rekan anggota dibagi ya. Dibagi nanti di, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil. Tolong ini upayakan pelaksanaan tugas pada malam hari ini, apalagi ini kasus narkoba, bisa kita laksanakan, upayakan untuk penangkapan kepada para pelaku. Untuk ciri-ciri sesuai laporan dari masyarakat tadi, hanya sampaikan bahwa menggunakan kendaraan matic warna hitam. Sedangkan untuk lokasi transaksi nanti di, kalau enggak di sebelah timur, nanti sebelah barat. Makanya nanti tolong Pak Kanit Narkoba dibagi dua. Sebagai petunjuk, ini pelaku. Seluruh anggota dikumpulkan untuk mendapat tugas. Tim diarahkan untuk memonitor seluruh bagian pasar, untuk memantau target yang akan melakukan transaksi narkoba. Tolong anggota benar-benar jeli, benar-benar waspada juga. Kemudian untuk perlengkapan diri, kemudian perlengkapan yang lain, surat perintah tugas tolong disiapkan. Ini kita ada sekitar 8 personil, nanti yang pakai, gini aja, yang pakai sepeda motor, nanti dua unit sepeda motor, yang untuk wilayah timur nanti Bribda Yuga dan Bribda Rambu. Ya, jelas ini ya. Usai diberikan pengarahan, tim yang dibagi menjadi tiga langsung bergerak menuju lokasi. Tidak hanya menggunakan mobil, tim juga ada yang menggunakan motor agar bergerak lebih cepat menuju lokasi. Meskipun diguyur hujan deras, langkah petugas tak terhenti. Tetap memonitor berbagai sisi pasar untuk memantau pelaku. Pak Kanit. Siap, Pak. Itu, tolong nanti anggota, kalau misalkan ada dari juga pelaku ini sudah ada informasi segera 87. Oke, langsung kita nunggu dari apa, dari anggota kita nanti dibagi dua, posisi sebelah barat 2 personil, sebelah timur 2 personil. Nanti kita di yang mobil mantau radius kurang lebih 50 meter dari TKP yang transaksi ini kemudian. Tolong jauh ya. Siap. Ya dek, gimana dek? Ke TKP apa? Di informasi nih di pasar. Udah Bapak konsolidasi di Danamon enggak Bapak? Tapi ini udah 12. Gini. Langsung dimonitor. Sementara anggota sudah mulai merapat kemudian. Sudah di lokasi. Siap merapat mendekat lokasi. Nanti kita tinggal mantau dari radius 50-100 meter. Jangan dekat ya. Siap. Setelah menunggu sekitar 2 jam, anggota akhirnya melihat seorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama. Tim yang menggunakan motor pun diminta untuk terus memantau pergerakan sang bandar narkoba. Menunggu
Menunggu sekitar 20 menit, tim pun melaporkan kepada Kanit Opsnal, Bribka Sulu Guritno, jika orang yang mencurigakan berhenti di depan ATM. Karena tak mau kehilangan buruannya, tim motor meminta bantuan tim yang menggunakan mobil bergerak ke arah Kelirong karena pelaku lari ke arah tersebut. Cepat, cepat, cepat. Ini, cepat. Turun. Ya, berhenti. Sini. Buka. Coba ini berapa paket semua yang kamu bawa? Terus teh mau gue juga ra? Kamu pakai? Kapan terakhir pakai? Dalam perjalanannya, saat interogasi singkat pelaku mengakui semua perbuatannya dan ia bisa menjual narkoba dengan memakai modus tempel. Sudah berapa lama kamu tinggalkan kayak gini? Sekitar 4 bulan setengah. Di bawah mau dijual ke Tirong. Ke siapa? Teman-teman. Siapa temanmu? Banyak. Kosong. Kita bawa ke kantor untuk minta keterangan untuk proses pengembangan selanjutnya. BB-nya di bawah, BB. Bro, kamu dapat barang dari mana? Purwokerto. Dengan sistem apa kamu itu dapat barang? Bayar dulu atau gimana? Jual dulu. Nanti setelah laku, ya. Baru kamu transfer bayar. Iya. Berapa paket tadi itu kamu pesan? 18. Paket berapa? Setengah? Setengah. Itu kan ada 18 paket. Itu kan paket setengah, berarti itu semua total lebih, kurang lebih berapa gram itu semua? Berapa? 8. Delapan? Delapan ya.
89. Oke. Okay. Itu barang kalau setelah kamu ambil rencana mau dijual kemana? Di sini, teman-temanmu. Birong, sudah ada yang pesan? Sudah, sebagian 1-2. Berapa hari kamu jual itu? Hah? 18 paket habis berapa hari? Ya, kalau seminggu habis? Mas ngumpul seminggu habis. Pesan lagi, bayar dulu ke sana, transfer. Pesan lagi. Turun barang lagi. Alamat lagi. Kau dapat keuntungan berapa dari penjualan itu? Satu per paket dapat berapa kamu? 1 juta. Semuanya? Jadi 18 paket itu kalau terjual semua itu upahmu 1 juta itu? 1 sampai 1,5. Di berapa lama kamu jualan kayak gini? 1 minggu sampai 10 hari. Enggak, kamu mengedarkan berapa barang lama kayak gini? Saya sudah hampir 4 bulan. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup.